seterusnya menyambung pengajian Universiti Islam Antarabangsa di dalam bidang undang-undang dan undang-undang syariah, dan seterusnya menyambung pengajian di Universiti Jordan di dalam bidang kehakiman Islam. Beliau pernah bertugas sebagai pembela dan pembicara di Mahkamah Tinggi Malaya, dan seterusnya merupakan mantan pensyara kuliah undang-undang Universiti Islam Antarabangsa, mantan Perorangan Institut Kajian Strategi Islam Malaysia, ISIM, dan beliau juga pernah menjadi kader penyelidik fatwa Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan bermula September 2016 sehingga September 2018. Seterusnya pernah menjadi ahli jawatan kuasa syariah di beberapa buah bank seperti Bank Muamalat, Agro Bank dan Public Bank serta AIA Public Takaful. Yang Mulia Al-Fadhil Ustaz juga merupakan ahli jawatan kuasa perundingan hukum syarak negeri Pahang sehingga sekarang, dan juga merupakan ahli jawatan kuasa fatwa negeri Perak sehingga sekarang, dan kini beliau merupakan pengarah di Jalan Hati Murni Sdn Bhd dari tahun 2020 sehingga sekarang. Yang saya faham, di Jalan Hati Murni Ustaz merupakan sekolah pengajian Al-Quran. Jadi untuk tidak meringankan masa majlis, dengan ini menjemput Al-Fadhil Ustaz Tengku Ahmad Fazil bin Abu Ali untuk menyampaikan sesi tazkirah beliau. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalus salati wa atamu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahdul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil 'ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى. أما بعد. الحمد لله مسلمين مسلمات حاضرين حضرات yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Hanya sebenarnya aku dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Kepada Tuan Syarif sebagai ketua ya, atau pengarah di sini. Ya. Pengarah ya. Kalau ketua ya memang bagi arahan lah. Pengarah tu yang bagi arahan. Ketua yang bagi arahan. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada beliau dan ke seluruh warga LHDN Tawau yang sudi menjemput saya pada pagi ini untuk menyampaikan mungkin kita boleh katakan kuliah duha ya. Oleh kerana kita masih dalam majlis ilmu sebenarnya, walaupun di dewan tidak di masjid, walaupun di pejabat ya, bukannya di surau. Tapi elok sekali kalau saya berkongsi adab-adab yang kita jaga dalam majlis ilmu. Moga-moga majlis kita ini diberkati oleh Allah SWT. Tiga adab yang zahir dan satu adab yang batin. Pertama, dari adab yang zahir adalah kita itu sekiranya tidak ada keuzuran, pilihlah cara duduk yang sesuai dengan majlis ilmu. Kalau macam dalam dewan ni, ya tidak ada pilihan lah ya. Sebab kerusi memang macam ni lah cara kita duduk. Tapi kalau di masjid misalnya, kita pilih salah satu dari tiga. Sama ada kita duduk sebagaimana duduk dalam tahiyat awal.
Itu duduk yang paling tertib dalam majlis ilmu, tapi biasanya yang paling lenguh. Tuan-tuan nanti di masjid boleh cuba duduk macam tahiyat awal, tidak mustahil lepas 10-15 minit jari kakinya sudah tidak jumpa. Mana kaki saya? Oh, sudah kebas ya? Sebab lenguh. Yang kedua, duduk macam tahiyat akhir juga elok. Dan ketiga, duduk bersila. Elakkan dalam majlis ilmu seumpama melunjurkan kaki ya, atau bersandar di dinding dan tiang dan sebagainya. Yang kedua, kita berikan sepenuh perhatian kepada majlis ilmu yang sedang berlangsung, dengan tidak kita bersembang-sembang, tidak kita berlawak jenaka atau kita menyebutkan diri kita dengan handphone ya. Ini yang menjadi kita kata mencacatkan adab ya, dalam suasana sekarang ini adalah orang masih berurusan dengan handphone ya, ketika majlis ilmu. Jadi eloknya sama ada kita off atau kita silentkan dalam majlis ilmu. Yang ketiga, kita hormati apa-apa yang menjadi wasilah, yang menjadi jalan kita mendapat ilmu, bukan sahaja makhluk yang bernyawa yang kita panggil dia cikgu, ustaz, syekh, kiai, maulana dan sebagainya. Bahkan makhluk yang tidak bernyawa, misalnya kita latih juga kepada anak-anak kita, buku atau kitab yang digunakan itu kita muliakan. Jangan pula kitab agama kita letak atas lantai, kita tindih dengan handphone, kita tindih dengan kunci kereta dan sebagainya. Kerana kitab agama selain daripada ada ilmu, biasanya ada tertulis ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tiga adab yang zahir. Orang nampak macam mana cara kita duduk, orang nampak adakah kita asyik bersembang, bermain telefon, orang tahu sama ada kita ada hormat atau tidak. Tinggal satu adab yang batin. Ayat ini rahsia. Hatta dikatakan para malaikat juga tidak tahu. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Rahsia antara hamba dan Allah iaitu ikhlaskan niat semata-mata kerana Allah. Saya tidak pasti, mungkin pagi tadi ada yang datang kerana dah diarahkan datang, dijemput datang. Datang ramai-ramai seronok juga jumpa kawan misalnya. Kita fine tune balik niat tadi. Ya Allah, moga-moga hadirnya saya dalam majlis ini pada pagi ini menjadi sebab engkau redha kepada saya. Begitu. Baik. Jadi sepanjang rehlah saya atau perjalanan saya di Tawau, seingat saya hanya satu program saja pada hari Sabtu pagi sehingga tengah hari saya diberikan tajuk khusus untuk saya bercakap. Tapi di tempat lain termasuk di LHDN tidak ada tajuk khusus ya. Tapi insyaAllah temanya tidak lari daripada yang saya tema rehlah itu ialah akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi saya bercadang untuk bercakap tentang hadis yang saya baca tadi ya, yang mana Nabi SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, tentu kita nak kebaikan. Apa cara dia? Nescaya Allah beri dia faham di dalam perkara agama. Tidak semestinya cuma orang jadi alim, ulama besar, jadi mufti. Tidak semestinya ya. Dalam hidup ini setiap orang tu ada pakar dia, ada kebolehan istimewa dia. Jadi tidak akan semua orang jadi ulama. Hatta di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, tidak semua para sahabat itu ulama mujtahid. Yang mampu keluar fatwa sendiri tidak semua sahabat Nabi. Hanya sekitar 20 orang sahaja yang mampu berfatwa. Sahabat yang lain kalau mereka tak pasti, mereka tanya kepada sahabat yang alim, lalu mereka beramal. Tapi faham itu kewajipan semua. Semua orang mesti faham agama dia. Kerana kalau salah faham, itu bahaya. Jadi kuliah saya pada pagi ini tajuknya agama biar faham, jangan kelam. Kelam tak ada ke bahasa di Sabah? Kelam tidak ada ya. Risau juga saya, takut maknanya lain. Kelam kalau di Semenanjung maknanya gelap. Keadaan tu kelam maknanya tak nampak. Jadi kita dalam agama tu biar kita faham, jadi kita nampak. Kalau kelam, tidak nampak, gelap ya. Baik. Jadi yang pertama, kita kena faham apa yang dalam hadis Nabi SAW disebut sebagai al-iman. Sayyidina Jibril AS pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, akhbirni anil iman. Beritahu kepada saya apa dia itu iman. Lalu Nabi SAW pun menyebut satu persatu rukun iman. Yang mana secara terperincinya, para ulama kita telah mengajar ilmu iman ini, ilmu kepercayaan ini dalam ilmu tauhid. Di sini masih ada kan di surau-surau masjid, ustaz mengajar ilmu tauhid. Dan kita kena pastikan dalam bab tauhid kita mesti exactly beriman sebagaimana imannya Nabi.
sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidak ada yang namanya bid'ah hasanah dalam akidah. Okay. Para ulama yang menerima konsep bid'ah hasanah, iaitu kita boleh katakan hampir semua ulama, cuma ada sebahagian ulama menamakannya bid'ah hasanah, perkara baru yang baik tidak bercanggah dengan syariat. Sedangkan ulama mengatakan kalau sudah baik tidak perlu namakan bid'ah lagi. Nah, itu saja beza dia. Tetapi semua ulama juga ahli sunnah wal jamaah setuju tidak ada bid'ah baik dalam akidah. Akidah mesti sama macam Nabi. Kalau akidah berbeza daripada akidah Nabi SAW, boleh membawa kepada dosa besar dan ada kalanya membawa kepada kufur. Ya, saya bagi satu contoh. Di zaman Nabi SAW, Nabi telah ajar, bahkan dalam hadis tadi Nabi bersabda, antu'mina biqadari khairihi wa syarri. Antara iman itu adalah kamu beriman tentang takdir Allah. Baik dan buruk yang berlaku atas dunia ini hakikatnya adalah ketentuan Allah. Ada orang dia menafikan. Dia kata tidak. Allah hanya cipta manusia, tetapi selepas Allah cipta manusia, manusia itu buat sendiri perbuatan dia. Maksudnya kalau manusia buat baik, itu tidak ada kena-mengena dengan Allah. Manusia buat perkara yang buruk pun tidak ada kena-mengena dengan Allah. Macam automatik. Ya? Jadi yang ini sampai ke peringkat mereka kata, oleh kerana Allah tidak cipta perbuatan manusia, Allah juga tidak tahu manusia akan buat apa. Sehingga manusia itu sudah berbuat, oh baru Allah tahu. Maka itu adalah bid'ah. Rekaan dalam akidah, ini bid'ah yang membawa kepada kufur. Ulama mengatakan, orang yang berakidah demikian telah menafikan kudrah Allah, kuasa Allah, dan menafikan ilmu Allah. Maka orang ini menjadi kafir, wal-iyazubillah. Tapi ada juga bid'ah yang berdosa tapi tidak sampai jadi kafir. Contohnya, bid'ah yang dinamakan bid'ah Jabriyah ataupun Jabariyah. Jadi Jabariyah ini, mereka yang asalnya sudah bagus, mereka beriman kepada takdir Allah, buruk dan baik semuanya daripada Allah Ta'ala. Kemudian mereka buat bid'ah, mereka menyalahkan takdir. Wallahualam, mungkin kita pernah jumpa orang macam itu. Kita nasihat dia, bang, abang ni bukan orang muda lagi, bukan remaja lagi, abang sudah 40 tahun lebih, bawa-bawa lah semayang, jangan tak semayang macam ini. Kata dia, nak buat macam mana ustaz? Saya ni memang Allah dah takdirkan tidak solat, kata dia. Ha, dia menyalahkan takdir. Dia yang tidak solat, kata dia Allah yang takdirkan dia tidak solat. Jadi saya sudah kongsi di masjid, saya bergurau dengan Ustaz Afifuddin. Saya kata, kalau ustaz jumpa orang macam itu, ya, ustaz tampar saja dia. Tampar atau tumbuk dia. Jadi kita kan manusia kalau ditampar atau ditumbuk, kita tidak suka. Kan? Dia nanti komplain. Dia kata, ustaz tidak boleh macam ini. Ustaz kalau nak dakwah bil hikmah dengan baik, jangan tampar-tampar orang macam ini. Jadi cakap pada dia, sahabat abang, ya. Sebenarnya Allah dah takdirkan saya tampar abang ni. Kalau abang tak faham tu, saya tambah lagi sampai abang faham. Jadi kan tidak boleh menyalah-nyalahkan takdir macam itu. Kita orang Islam ni tidak disuruh menegak takdir. Kita disuruh patuh kepada perintah Allah dan jauhi larangan Allah Ta'ala. Itu contoh bid'ah dalam akidah. Maka sebagai antivirus kepada bid'ah-bid'ah dalam akidah inilah, para ulama ahli sunnah wal jamaah menyusun satu ilmu yang di tempat kita ini dikenali sebagai ilmu pengajian Tauhid Sifat 20. Nah, tujuan itu sebagai antivirus. Ya. Tetapi hati-hati, saya tidak pasti ya, kalau di Tawau ini sudah ada ya, tersebar penyakit seperti ini. Nah, saya punya kuliah tajuknya Biar Faham, Jangan Kelam. Ada orang yang kena penyakit, dia BBAK. Dia tidak pakai konsep biar faham, jangan kelam. Dia pakai konsep biar bodoh asal confident. BBAK. Ingat ya penyakit itu. Jadi, penyakit ini bahaya. Dia confident mengatakan bahawa jangan belajar Tauhid Sifat 20 ni. Jangan belajar. Kenapa? Pertama, kata dia, ini adalah pengajian yang bid'ah. Mana ada zaman Nabi, kata dia, orang belajar Tauhid Sifat 20? Tidak ada. Jadi kita jangan belajar. Yang kedua, Tauhid Sifat 20 ni, kata dia, sebenarnya adalah ilmu falsafah orang Yunani. Ini bukan ilmu Quran dan Hadis. Kita nak belajar ilmu Quran Hadis, ya, jangan belajar ilmu falsafah Yunani. Jadi ini yang kita katakan biar bodoh asal confident. Kenapa? Kebodohan yang pertama adalah gagal membezakan antara ilmu dan penyusunan ilmu.
ilmu sifat 20 telah ada bukan sahaja di zaman Nabi SAW, bahkan semenjak zaman Nabi Adam alaihissalam. Percayalah, orang beriman pasti tahu dan yakin Allah wujud. Allah wujud itu tidak ada permulaan seperti makhluk, itu namanya kidam. Allah wujud tidak akan ada penghujungnya, itu namanya baqa. Allah wujud tidak sama seperti makhluk, itulah namanya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah wujud tidak perlu kepada yang lain. Allah tidak perlu kepada yang menciptakan, Allah tidak perlu kepada tempat, Allah tidak perlu kepada pembantu. Itulah namanya qiyamuhu ta'ala binafsihi. Allah wujud maha esa zat, sifat dan perbuatannya. Itulah namanya wahdaniyah. Allah maha hidup namanya hayah, Allah maha berilmu namanya ilmun. Allah maha mendengar namanya Allah maha berkuasa namanya kudrah. Allah maha berkehendak namanya iradah. Allah maha mendengar, maha melihat, maha berkata-kata, samak, basar dan kalam. Jadi ulama terangkan lagi, kalau sudah ada kudrah, ada kaunuhu qadiran. Hal keadaan Allah itu berkuasa. Kalau ada iradah, ada kaunuhu muridan. Hal keadaan Allah Ta'ala itu berkehendak. Jadi isi ilmu ini tidak bid'ah. Tidak mungkin orang itu Islam tapi dia tidak percaya Allah wujud. Tidak mungkin orang itu Islam tapi kata dia Allah baru wujud. Dulu Allah tidak wujud. Kemudian ini baru Allah wujud. Tidak mungkin. Atau orang Islam tapi kata dia Allah juga sama seperti makhluk. Makhluk pun sama saja seperti Allah. Tak mungkin. Penyusunan datang kemudian itu biasa. Tuan-puan pernah dengar tak Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar belajar tajwid? Ya, Sayyidina Umar belajar ini ikhfa, ini izhar, ini idgham bi gunnah, idgham bila gunnah. Mana ada sahabat Nabi belajar tajwid? Penyusunan ilmu tajwid itu baru. Tapi tajwid sudah ada di zaman sahabat. Karena tajwid itu berarti memperelokkan bacaan Al-Quran. Sahabat telah mempraktikkan bacaan yang betul, yang makhraj yang cantik, yang panjang pendeknya tepat. Sama juga ilmu hadis. Tidak ada zaman sahabat-sahabat mengatakan, oh ini percakapan Nabi ini mutawatir, ini ahad, ini masyhur, ini sahih, ini do'if, ini hasan. Tidak ada. Tetapi sikap ingin memastikan adakah memang benar Nabi SAW bercakap demikian, sudah ada. Kadang-kadang sahabat bertanya, ada siapa pernah lihat Nabi SAW buat satu-satu keputusan tentang perkara macam ini? Seorang cakap, saya pernah lihat Nabi SAW begini-begini. Adakah selain daripada kamu yang lihat, yang dengar benda yang sama? Mana sikap memastikan sudah ada. Sikap mengkritik perawi hadis sudah ada. Pernah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha diberitahu tentang kes nafkah perempuan yang dicerai oleh suaminya begini begini begini. Sayyidatina Aisyah tidak terima. Saya kata Sayyidatina Aisyah, tidak akan saya tinggalkan Al-Quran. Semata-mata kata seorang wanita yang entahkan dia lupa, entahkan dia tersilap. Berarti dia sedang mengkritik perawi tadi. Bukan dia tolak hadis Nabi, tapi perawi itu bagi dia kurang boleh dipercayai. Jadi penyusunan ilmu datang kemudian itu biasa. Pastikan ilmunya itu adalah ilmu yang dipegang, yang diajar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu antivirus. Saya bagi contoh. Ada orang, dia kata bukti ilmu sifat 20 ini adalah ilmu falsafah Yunani. Kerana kalau kita belajar tauhid sifat 20, pasti dia akan ada ajar dalil akli, the rational, the logic behind. Kata dia itu kan falsafah. Kita hanya mau dalil Quran hadis saja. Ini sangat keliru. Itu yang lagi satu yang saya beritahu tadi, yang penyakit BBAK tadi. Dia datang dalam Facebook, dia kata, Ustaz, saya dalam bab akidah ini, saya berpegang dengan Quran dan Sunnah. Itu baguslah. Tapi dia sambung ayat dia lagi. Dia kata, saya tidak guna akal. Bila dia cakap saya tidak guna akal, saya sudah dapat detect, dia sudah kena penyakit, biar bodoh asal confident. Confident betul, dia cakap ikut Quran hadis tidak guna akal. Sejak bila Quran dan hadis larang kita guna akal? Dalam Al-Quran selalu Allah berfirman, afala ta'qilun. Apakah tidak kamu itu mahu menggunakan akal? Afala tatafakkarun. Kenapakah kamu tidak berfikir? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kamu sendiri, kenapa kamu tidak fikirkan? Kerana selain daripada alam yang besar ini, matahari, bulan, bintang dan sebagainya, menjadi tanda kewujudan, keesaan, kekuasaan, kesempurnaan Allah, alam yang kecil ini juga menjadi tanda kewujudan Allah. Tapi syarat kita kena perhatikan. Yang paling basic sekali adalah kita ini wujud selepas tidak wujud. Betul kan? Ada tidak siapa di sini katakan 80 tahun yang lalu sudah wujud?
Orang sini staf RSJDN masih remaja, tidak ada yang umur 80. Masih muda-muda. Berarti 80 tahun yang lalu kita tidak wujud. Berarti kita baru wujud. Setiap yang baru wujud tidak mungkin mewujudkan dirinya sendiri. Pasti diwujudkan oleh yang lain. Ini menunjukkan ada kewujudan Tuhan. Nak tengok lebih dalam lagi, kita lihat kepada organ yang penting dalam jasad kita, namanya organ jantung. Ini organ yang sangat rajin bekerja. Ketika tuan-puan sedang dengar kuliah Ustaz Engku di LHDN, walaupun ngantuk-ngantuk, tapi jantung jalan tak? Jalan. Nanti harap-harapnya lepas kuliah ada macam minum-minum sikit, jantung jalan tak masa minum? Jalan. Malam nanti balik rumah dah penat tidur, masa tidur jantung jalan atau tidak? Kalau jantung berhenti, tuan-puan jalan. Jantung jalan atau jantung berhenti? Siapa sini yang dapat kawal? Ada tidak orang boleh bagi jantung di stop 5 minit? Sambung balik? Tidak boleh. Dan bila jantung itu berhenti, bawalah doktor pakar dari mana sekalipun, IJN dan sebagainya, jantung itu sudah tidak boleh berjalan lagi. Kalau jantung kita sendiri, di dalam jasad kita sendiri, kita tidak boleh kawal, dan tak nampak Allah lagi kan? Yang mengawal. Dan saya nak tanya soalan ini hanya kepada Musliman, kepada kaum wanita. Kaum lelaki itu kurang relevan soalan ini. Dan walaupun saya tanya kepada Musliman pun, saya harap tidak dijawab, ya. Karena bagi saya jawapannya itu obvious. Ada tidak di kalangan Musliman, kaum wanita, yang tidak gembira, tidak mahu dia itu nampak awet muda? Kalaupun umur sudah katakan 40-an, tapi nampak macam baru umur 20-an. Itu saya kata jangan jawab. Kan jawapannya obvious. Pasti tidak ada. Semua kaum wanita suka nampak cantik. Sebab itulah yang jadi jutawan biasanya jutawan kosmetik. Kan jarang kita jumpa jutawan amplang atau apa kan. Asal jutawan itu kan kosmetik. Kerana permintaan tinggi. Wanita nak nampak cantik. Makanya dia belilah produk-produk kosmetik. Tapi secara jujur saja, walaupun sudah letak cleanser, sudah cleanser toner, toner kena tolak ke atas ya perempuan, nanti kan tarik ke bawah, dia melurut. Letak toner ke atas, katanya wallahualam. Lepas tu letak moisturizer, lagi spray serum. Tidakkah lama-kelamaan kulit makin kendur? Lagi umur meningkat, mata pula kabur. Buka tudung, innalillah uban berterabur. Makan benda keras, gigi pula gugur. Tidakkah ini semua tanda nak masuk kubur? Tak nak masuk sebenarnya. But that's life. Itu yang berlaku pada sesiapa pun. Tidak ada orang kekal remaja selama-lamanya. Pakailah apa pun, satu masa akan tua. Jadi, itu menunjukkan diri kita, bukan kita yang mengawal. Bahkan kadang-kadang saya bergurau macam ini. Saya kata, siapa yang pakai cermin mata, kalau dia buka cermin mata, dia akan nampak Tuhan. Wah, ini ajaran sesat ni Ustaz. Macam mana Ustaz boleh dapat tauliah mengajar ajaran sesat macam ini? Tidak. Bukan nampak zat Tuhan, tidak. Nampak bahawa Tuhan itu wujud. Okey, kerana apa? Kerana teorinya orang yang pakai cermin mata adalah kerana rabun. Padahal untuk tidak rabun, otot-otot mata perlu mengadjust supaya arca yang di depan itu jatuh sharp betul-betul di atas skrin mata kita. Kalau jatuh ke depan sangat atau jatuh ke belakang sangat, dia akan jadi rabun dekat atau rabun jauh. Kan begitu. Okey, minta izin daripada MC kita. Pakai spek kerana bagi nampak handsome saja atau rabun? Sebab ada orang yang kata, pakai spek tu kan nampak macam bijak sikit kan. Okey, kerana rabun. Okey, minta izin ya. Buka cermin mata. Okey. Cuba adjust. Nama apa ya? Rodi. Cuba Rodi adjust otot-otot mata supaya dapat nampak sharp tulisan di kotak tisu ini. Adjust. Sharp tak? Ya, boleh nampak. Tapi sharp atau tidak? Tidak sharp. Okey, terima kasih. Poinnya apa? Poinnya, kalau mata kita sendiri, kita tidak boleh adjust mengikut selera kita. Selera kita supaya nampak sharp. Kita sudah cuba tapi gagal. Kalau begitu, siapa yang mengawal otot mata kita? Ya Allah. Makanya kita guna akal untuk memahami akidah kita. Dengan tidak menolak wahyu. Wahyu wajib kita imani. Sebab itu para ulama mengatakan, kaitan akal dengan wahyu, ibarat mata dengan cahaya. Orang yang kononnya nak pegang Quran hadis saja tidak mau guna akal, ibarat orang yang berjalan dalam keadaan terang benderang, disuluh oleh cahaya wahyu, tapi matanya dipejam. Tidak nampak. Orang yang kononnya nak guna akal saja, everything is logic,
Wahyu dianggap kolon. Ini asatirul awalin. Ini cerita dongeng orang dulu-dulu. Itu ibarat orang yang buka mata dia tapi berjalan dalam keadaan gelap gelita. Tidak nampak juga. Maka kita umat Islam, hendaklah kita itu menggunakan akal kita, buka mata kita, tapi jangan ketepikan wahyu. Kerana itu adalah suluhan cahaya. Jadi berjalan dalam keadaan terang, mata pula dibuka, baru kita nampak hakikat dan juga realiti. Baik. Jadi, dalil akal ini penting. Contoh yang mudah misalnya, katakanlah, ada tidak orang yang kerja di sini, tapi kampungnya bukan di Tawau? Ada tidak? Boleh angkat tangan tak? Saya nak berkenalan. Okey. Asal kampung di mana puan? Sempurna. Lebih kurang satu jam dari sini? Satu jam lebih. Katakanlah masa PKP dahulu tidak dibenarkan. Ya? Jadi sudah lama tidak balik Sempurna. Dulu ketika di Sempurna, di belakang rumah ibu, ya, rumah ibu ya di Sempurna. Lapang saja, tidak ada apa-apa. Contoh ya, saya tidak tahu rumah ibu puan bagaimana. Ini contoh, jangan serius sangat. Rasa rumah, belakang rumah ibu aku adalah lain. Ini contoh saja. Katakan di belakang rumah ibu puan itu lapang, tidak ada apa-apa. Masa PKP puan tidak dibenarkan balik kampung kerana sekatan. Jadi sudah lebih kurang 6 bulan dapat peluang untuk balik kampung. Puan dapati di belakang rumah ibu sudah ada satu reban ayam yang kecil. Ya, comel saja reban ayam itu. Lalu puan tanyalah kepada saudara yang tinggal di kampung, siapa yang buat reban ayam belakang rumah ibu? Lalu saudara itu jawab, tidak ada orang buat, jadi sendiri. Agak-agak puan boleh terima atau tidak? Tidak boleh kan? Sekecil-kecil reban ayam itu pasti ada orang yang buat. Sebesar-besar alam semesta jadi sendiri kan? Kan itu logiknya. Sebab itu dalam ilmu Tauhid Sifat 20, wujud itu dalilnya alam ini. Alam ini sebenarnya sedang bercakap tentang kewujudan pencipta. Tinggal kita nak fikir atau tidak mahu fikir saja. Kemudian, Tauhid menggunakan akal ini Allah sendiri yang ajar sebenarnya. Bila Allah Ta'ala nak membuktikan bahawa Allah Maha Esa, tidak ada Tuhan selain daripada Allah, Allah berfirman, "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata." Kalaulah ada di langit dan bumi ini Tuhan-Tuhan yang banyak selain daripada Allah, nescaya binasa langit dan bumi ini. Okay. Baik, soalan saya, Tuhan sebenarnya banyak atau satu? Satu kan? Kenapa Allah sendiri berfirman kalau Tuhan banyak? Berarti Allah suruh kita bayangkan dengan akal saja. Dalam realiti Tuhan tidak banyak. Tapi cuba kamu bayangkan dengan akal, Tuhan sampai 10, masing-masing Tuhan kan pasti nampak cara dia. Saya selalu bagi contoh yang mudah saja. Sistem pilihan raya di negara kita. Kenapa kita buat pilihan raya PRU baru di 15, belanja besar kan? Sampai bilion katanya. Kenapa kita buat pilihan raya? Jawapannya sebab nak pilih kerajaan. Okay, why not kita jimatkan belanja yang begitu besar, kita jangan lagi buat pilihan raya. Habis macam mana nak lantik kerajaan? Siapa saja yang berminatlah kita lantik. Oh, tidak boleh macam itu Ustaz. Bukan satu tim saja yang minat. Banyak tim yang minat nak jadi kerajaan. Tak ada apa-apa, tak ada masalah. Lantik semua. Wah, ini idea baru. Berarti kalau macam itu ada tiga kumpulan yang berminat untuk A nak jadi kerajaan, B nak jadi kerajaan, C nak jadi kerajaan. Kita lantik semua A, B, C. Masalahnya sekarang siapa yang dilantik sebagai Perdana Menteri? Masing-masing kerajaan nanti Perdana Menteri masing-masing. Akhirnya kita ada tiga Perdana Menteri. Habis Menteri Kabinet macam mana? Masing-masing Perdana Menteri, ya lantiklah Menteri Kabinet masing-masing. Apa masalah? Masalah Ustaz. Bayangkan, masa kita ada satu sahaja Menteri Kesihatan. Kan kita masih confused. Cucuk dua kali kan, cucuk tiga kali. Kan? Itu satu Menteri Kesihatan. Bayangkan tiga Menteri Kesihatan. Kita pun tidak tahu cucuk apa. Ini keluarkan arahan macam ini. Kalau Menteri Kewangan ini GST, ini SST, ini apa sampai mati pun kita tidak tahu. Tuan-tuan lebih tahulah kan, GST lebih bagus ke, SST lebih bagus ke. Tapi kalau ada tiga kerajaan, tuan-puan mau dengar arahan siapa? Kerajaan ini cakap kita laksanakan balik GST. Dulu cakap GST tidak bagus, dulu tidak bagus kerana orang lain yang buat. Kalau kita buat, ia bagus. Tidak, yang ini kita mau SST juga. Yang ini tidak, kita mau buat sistem baru. GST tidak, SST pun tidak. Tidak akan pening kita. Jadi kalau sebuah negara yang kecil seperti Malaysia tidak mungkin ditadbir oleh lebih pada satu kerajaan, mungkinkah alam semesta, langit, bumi, daratan, lautan, manusia dan haiwan ditadbir oleh lebih pada satu Tuhan? Mustahil. Mustahil itu adalah hukum akal. Akal tidak boleh terima kalau ada Tuhan lebih pada satu. Bahkan menggunakan dalil akli juga sunnah para Rasul. Ya, hati-hati ya, ada orang kata jangan guna akal. Ini kita hanya Quran dan sunnah. Okey, sunnah.
Sunnah itu kan jalan para Nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika nak menegakkan tauhidnya Allah, esanya Allah, dan menolak syiriknya Namrus. Raja Namrus ini, dia musyrik level 1. Ada musyrik level yang kedua, dia sembah yang lain daripada Allah. Dia sembah berhala, sembah batu, sembah kayu. Ya. Namrus tidak. Dia kata dia Tuhan. Dia suruh orang lain sembah dia. Baik. Akal yang sihat, yang sempurna, boleh keterima Tuhan tapi lemah. Kenapa mendung ya hari ini? Barangkali Tuhan penat. Ya mungkin Tuhan penat. Kenapa COVID-19 melanda dunia? Oh, mungkin Tuhan lupa nak jaga. Tak mungkin Tuhan lupa. Tidak mungkinlah akal sihat boleh terima Tuhan tapi kurang. Orang yang sanggup terima ayah pin itu Tuhan, akal sudah tidak sihat. Ayah pin, dia bukan handsome sangat pun kan. Handsome lagi tuan-tuan. Kemudian dia kan lemah. Ayah pin kalau dia tidak makan nasi, dia lapar. Jadi ayah pin makan nasi cicak budu. Kan orang besut. Kemudian sudah makan nasi cicak budu, ayah pin sakit perut. Pergi tandas, ada orang ayah pin ketuk pintu. Cepat sikit, aku sakit perut. Macam itu ke Tuhan? Menunggu di luar tandas kalau nak melepas, kan tak mungkin. Ada satu orang lagi nama Harun, orang Pahang. Juga dia itu mengaku Tuhan. Kemudian pengikutnya dituduh membunuh seorang pegawai agama, Jabatan Agama Islam Pahang. Dan beliau juga ditangkap. Selepas Harun ditangkap, beliau kena strok. Mungkinkah Tuhan kena strok? Kesian ya Tuhan kena strok. Tidak mungkin. Kalau manusia kena strok pun kita anggap dia sudah kurang upaya kan? Kemudian keluar dalam berita, itu saya tidak pastilah mau ketawa atau mau nangis. Iaitu Tuhan Harun didapati bersalah oleh mahkamah. Tuhan boleh didapati bersalah. Kalau bekas Perdana Menteri, ya mungkin. Kan? Mantan Perdana Menteri kita didapati bersalah. Tidak mustahil pada akal. Memang kita tidak pernah berlaku dalam sejarah negara kita, mantan Perdana Menteri dibicara, dijatuhkan hukuman dan sebagainya. Tapi tidak mustahil. Tapi kalau Tuhan dijatuhkan hukuman, itu mustahil. Maka Nabi Ibrahim nak beritahu pada Namrud, kamu itu mustahil Tuhan. Buktinya kamu lemah. Rabbi allazi yuhyi wa yumit. Tuhan saya berkuasa menghidup dan mematikan, tidak seperti kamu. Tapi Namrud rupanya golongan awal, itu ialah nenek moyang kepada penyakit BBAK. Biar bodoh asal confident tadi. Namrud dengan confident dia cakap, ana uhyi wa umit. Apa masalah hidup mati, aku juga ada kuasa. Dia panggil dua orang tahanan, satu Namrud bunuh, satu lagi Namrud lepaskan. Jadi ikut akal-akalan si Namrud, yang dia bunuh dia sudah matikan, yang dilepas dia sudah hidupkan. Dia kan kita kata tidak betul. Yang kamu lepas tu sudah hidup lama, bukan kamu yang hidupkan dia. Kamu tinggal tidak bunuh dia saja. Itu kan lain. Kalau menghidupkan daripada tiada, seekor nyamuk juga Namrud tidak akan mampu hidupkan. Bahkan saintis di zaman kita yang hebat pun tidak akan mampu hidupkan seekor nyamuk. Jangan kata seorang manusia, seekor nyamuk juga tidak mampu. Ha, jadi Nabi Ibrahim bawa dalil akal yang lebih jelas. Fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq. Allah Tuhan, Allah menerbitkan matahari dari timur. Kalau benar kamu Tuhan, pasti kamu juga berkuasa. Fa'ti biha minal maghrib. Sila terbitkan matahari daripada barat. Maka Namrud tidak boleh jawab dengan dalil akli. Jadi jangan remehkan the logic dalam ilmu ini. Kalau tidak guna akal, apa beza kita dengan orang-orang yang menyembah batu dan kayu? Mereka tidak guna akal. Kalau mereka guna akal, mereka tidak akan sembah sesuatu yang mereka bentuk-bentukkan sendiri. Ini ada tangannya 8, ini ada tangannya 2, ini perutnya buncit, ini six pack, ini macam apa. Kan dia yang bentukkan sendiri. Kata Syekhuna Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki Hafizullah Ta'ala, kalau memang manusia itu sesuai menyembah sesuatu yang dibuat sendiri, kan lebih, apa istilah Syekh Nuruddin, lebih mendingan, apa itu, mana lebih berbaloi, sembah ikon. Kan ikon bagi kita nyaman. Bayangkan ceramah hari ini tidak ada ikon, rimas kita. Lebih bagus sembah pesawat. Tawa ke KL tidak sampai 3 jam. Kalau tidak ada pesawat, dia jenuh juga nak lalu jalan laut. Tapi tidak ada orang mau sembah pesawat, kerana itu kan pesawat kita yang bina. Kita yang buat. Jadi sebab itu beza Islam dengan agama lain. Islam agama yang tidak merendahkan akal. Bahkan akal yang sihat akan melihat Islam itu benar. Baik. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ketika mana bagi dia mengajar ilmu hakikat. Nabi ajar dua-dua. Yang hakikat saja tidak mahu syariat itu tidak ikut Nabi. Nabi ajar syariat dalam bab penyakit ada jangkitan. Makanya kalau Nabi sudah bagi panduan, kalau sebuah negeri dilanda oleh wabak taun, yang duduk di luar negeri jangan masuk. Kerana dari segi syariatnya, menjaga diri dari jangkitan itu perlu.
Yang sudah ada dalam negeri jangan keluar, kuarantin. Kadang barangkali sudah jadi carrier, kalau keluar nanti menjangkitkan orang lain pula. Jadi namanya syariat, mengambil kira asbab, cause and effect. Tapi dari segi hakikat, penyakit sebenarnya daripada Allah. Tidak akan sakit satu orang melainkan Allah yang sudah tentukan, dan tidak akan sihat kecuali Allah yang tentukan. Maka ada ketikanya Nabi ajar hakikat. Nabi bersabda la adwa. Hakikatnya tidak ada jangkitan. Tapi dalam kuliah Nabi itu hadis orang Arab Badawi. Badu ni maknanya kampung, Arab Badawi maknanya Arab kampung. Arab kampung ni biasa standardnya jaga unta, jaga kambing, macam itulah. Bukan orang yang terpelajar lah. Maka bila nak faham ilmu hakikat ni, dia agak slow. Tapi bagusnya Arab Badawi ni bila dia tidak faham, dia tanya. Beza orang zaman sekarang, kalau dia tidak faham, ustaz yang sesat. Oh, saya banyak kali disesatkan. Ustaz ni sesat, ustaz ni kafir bahkan baru ni, kata dia. Padahal dia yang tidak faham. Tapi Arab Badawi ni tidak faham, dia bagus. Dia tidak komplain Nabi, dia tanya pada Nabi SAW. Wahai Rasulullah, bagaimana kata Rasulullah tidak ada jangkitan? Saya perhatikan, ada beberapa ekor unta yang sihat. Bila masuk unta yang berpenyakit, habis unta-unta lain juga berpenyakit. Nabi sudah dapat tangkap. Kalau begitu, orang Arab Badawi ini dia masih terikat dengan cause and effect. Betul lah tu kan? Dari si cause and effect memang ada jangkitan. Tapi yang Nabi nak ajar ni hakikat, tauhid. Maka Nabi menggunakan dalil akli. Dengan satu soalan saja mampu membuka minda orang Arab Badawi ini. Nabi bertanya, faman a'dal awal. Kalau memang penyakit melalui jangkitan, siapa yang menjangkiti unta yang mula-mula sakit? Pasti ada unta yang mula-mula sakit. Tidak akan bersambung-sambung, tidak putus-putus. Dalam banyak-banyak unta yang sakit, pasti ada unta yang mula-mula sakit. Kalau memang penyakit mula dengan jangkitan, yang menjangkiti unta yang mula-mula sakit itu siapa? Barulah Arab baru itu faham kalau hakikatnya penyakit itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan dalil akli, dengan the logical thinking. Baik. Jadi hati-hati kalau ada orang walaupun ustaz sekalipun, sahibu fadilah, hatta sahibu samaha sekalipun yang memperlekehkan pengajian Tauhid Sifat 20, hati-hati. Kerana ia memperlekehkan ilmu yang disusun oleh para ulama berdasarkan Quran dan Sunnah, dalil akli dan nakli, logical dan juga wahyu. Yang kedua, saya start kuliah pukul 9. Biasanya kalau kuliah tu janganlah lebih daripada 1 jam ya. Kerana ia akan hanya ada 3 muka saja dalam mana-mana kuliah. Pertama itu muka penceramah. Kerana orang itu berceramah, orang tengok muka dia. Sampai 1 jam, orang akan tengok muka jam. Itu muka yang kedua. Selepas lebih pada 1 jam, orang akan tengok muka pintu. Bila boleh aku keluar ni. Jadi insyaAllah saya tidak akan lebih daripada pukul 10, kecuali kalau ada soalan. Kalau soalan itu lain, soalan berarti dia masih minat mau tahu. Tapi kalau menyampaikan itu, insyaAllah tidak lebih daripada 1 jam. Jadi, saya akan terus pergi kepada yang kedua, iaitu kita itu biar faham amalan. Tadi kita faham iman. Amalan dalam bahasa hadis disebut Islam. Akhbirni anil Islam. Jibril bertanya pada Nabi SAW, beritahu saya tentang Islam. Bukan sebab Jibril tidak tahu, tapi Jibril nak supaya daripada jawapan Nabi, umat dapat ilmu. Maka Nabi SAW menerangkanlah rukun iman, rukun Islam satu persatu, syahadah, solat, puasa dan seterusnya. Maka di zaman kita sekarang, ada orang menslogankan slogan yang betul, tapi praktiknya hancur. Apa slogan yang betul? Kita itu beramal dengan Quran dan Sunnah. Betul atau tidak? Betul. Tetapi akhirnya, sebahagian daripada mereka mempertikaikan mazhab. Kata dia, kita tidak perlu ikut-ikut mazhab. Kerana zaman Nabi bukan tidak ada mazhab. Dan Nabi juga tidak suruh kita ikut mazhab. Yang Nabi selalu pesan, pegang Quran Sunnah. Pegang Quran Sunnah. Beza dengan kita sekarang. Kita itu ikut mazhab. Ada yang Hanafi, ada yang Maliki, ada yang Syafi'i, ada Hambali. Kita sudah tidak ikut Sunnah lagi. Hati-hati. Ini adalah pengeliruan. Kenapa? Pertama, dia tidak faham makna mazhab. Kedua, mazhab diiktiraf oleh Nabi SAW. Yang ketiga, mazhab itu adalah produk Quran dan Sunnah. Baik, pertama, dia tidak faham makna mazhab. Mazhab adalah perkataan bahasa Arab. Zahaba yazhabu, bahasa Arab maknanya pergi. Mazhab maknanya tempat pergi.
Tapi tidak itu satu maknanya, ada makna lain. Zahabah ya zahabu juga boleh maknanya berpandangan, mazhab maknanya pandangan. Yang kedua, Nabi SAW iktiraf pandangan-pandangan ini. Mana ada zaman Nabi mazhab? Ya, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali belum ada zaman Nabi. Tapi konsep berpandangan berbeza-beza itu telah ada. Contoh, dua orang sahabat Nabi dalam perjalanan, mereka perlu tunaikan solat fardu, tapi mereka tidak dapati air. Kan di negara Arab itu sebenarnya biasa tidak dapat air. Di Malaysia agak payah. Kita nak bayangkan, tidak ada air. Pasti ada air di mana-mana. Tapi di sana biasa. Jadi bila tidak ada air, mereka beramal dengan dalil Al-Quran. Ada dalil ayat Quran memerintahkan supaya bertayamum kalau tidak ada air. Lalu mereka tayamum dan solat. Selepas solat, mereka teruskan perjalanan, jumpa air. Dan waktu solat masih ada lagi. Masih berbaki lagi. Ketika itu dalilnya tidak jelas. Kalau sudah solat dengan tayamum, jumpa air, perlu solat lagi sekali atau tidak perlu? Kan tidak ada dalil yang jelas. Bila tidak ada dalil yang jelas, seorang sahabat dia berfikir berijtihad, kata dia sudah solat dah cukup. Dia tidak solat lagi. Seorang sahabat dia berijtihad, kata dia, oh solat tadi dengan debu kerana tidak ada air. Sekarang air sudah ada, maka dia berwudu dan diulang solat. Berlaku dua mazhab. Berlaku dua pandangan. Jadi bila dia ceritakan kepada Nabi SAW, Nabi bersabda kepada yang tidak ulang solat, asabta sunnah. Yang kamu buat itu sudah kena dengan sunnah. Betullah, itulah caranya. Di zaman kita, kalau satu benda sudah dinilai sunnah, pasti yang satu lagi dikatakan bid'ah sesat masuk neraka. Tidak demikian, Nabi SAW tidak demikian. Nabi kata kepada yang solat satu kali, oh kamu buat itu kena dengan sunnah. Nabi tidak kata kepada yang solat dua kali, ah kamu ini buat bid'ah. Tidak. Nabi bersabda, walakal ajru marrataini, dan bagi kamu dapat pahala dua kali. Berarti Nabi SAW meraihkan perbezaan pandangan dalam keadaan dalil tidak jelas. Kadang-kadang dalil jelas, tapi masih ada mazhab kerana berbeza tafsiran. Contoh dalil yang jelas. Nabi mengarahkan para sahabat menyerang Yahudi Bani Quraizah. Kenapa? Kerana Yahudi Bani Quraizah commit treason. Kerana mereka dalam peperangan Al-Ahzab, dalam peperangan Khandaq, peperangan Parit, mereka berpihak kepada musuh. Padahal mereka penduduk Madinah. Ini kalau dalam undang-undang sekarang dipanggil treason. Kebanyakan negara hukuman mati. Di Malaysia tidak ada kesalahan treason. Yang ada dalam penal code adalah waging war against Yang di-Pertuan Agong. Melancarkan perang. Itu istilah yang digunakan dalam undang-undang Malaysia. Melancarkan perang terhadap Yang di-Pertuan Agong. Digunakan seingat saya dua kali. Pertama, kes Al-Ma'unah yang merampas senjata di Greek. Yang kedua, kes pemberontak Sulu di Sabah. Ini dua kumpulan yang dicas di bawah. Yang penting, treason ni kesalahan yang serius. Kerana dia membahayakan keselamatan seluruh negara. Maka Nabi SAW menghantar tentera dan Nabi berpesan yang bermaksud, jangan seorang pun sembahyang asar kecuali di kampung Bani Quraizah. Jelas tidak dalilnya? Ya jelas. Itu dalil. Itu sunnah Nabi. Hadis Nabi. Sahabat dengar sendiri. Tidak ada soal ini hadis do'if ke, sahih ke. Dengar sendiri daripada Nabi SAW. Tetapi bila masuk waktu asar dalam perjalanan, apa yang berlaku? Sebahagian sahabat bersiap-siap mahu solat asar. Nabi kata jangan solat asar. Kejadian di kampung Bani Quraizah. Mereka masih belum sampai, sudah mahu solat asar. Sebahagian yang lain mempengingatkan, tidakkah Nabi kata tadi jangan solat asar kecuali di kampung Bani Quraizah? Jawab yang ingin solat, bukan maksud Nabi begitu. Maksudnya lain. Lalu mereka solat. Yang sebahagian lagi tunggu sampai di kampung Bani Quraizah, asar sudah habis. Waktu asar sudah tamat, baru mereka solat. Bila sampai berita itu kepada Nabi SAW, baginda tidak kritik mana-mana. Baginda terima dua-dua. Kenapa? Kerana beza tafsir. Yang pertama, menafsirkan kalam Nabi dengan maksud bersegera, cepat. Sekira-kira asar itu sudah sampai di sana. Tapi oleh kerana kita belum sampai, kan ada dalil ayat Quran, sembahyang itu adalah kewajipan yang berwaktu. Kita kena ikut dalil itu. Jadi maksud dia itu, dia panggil kalau dalam istilah undang-undang, purposive approach. Dia menafsirkan secara apa objektif Nabi kata begitu? Objektifnya maksud suruh cepat sekiranya asar dah sampai di sana. Sementara yang satu lagi, the literal approach. Dia ambil secara literal, Nabi kata jangan sembahyang kecuali di sana. Di sana baru mereka sembahyang. Walaupun waktu asar sudah habis. Maka Nabi SAW sendiri mengiktiraf kedua-duanya. Yang ketiga, saya kata tadi, mazhab ini sebenarnya adalah produk Quran dan Sunnah. Kerana apa? Kerana bila ulama' pergi pada Quran dan Sunnah, akan berlaku salah satu daripada dua. Iaitu yang pertama, ulama' pergi pada Quran misalnya,
semuanya faham dengan kefahaman yang sama, semuanya keluar fatwa yang sama, maka berlakulah ijma'. Ijma' ni maknanya konsensus, kesepakatan. Ijma' ulama' wajib ikut, tidak boleh kita langgar. Tetapi tidak jarang, tidak jarang berlaku ulama' ini faham begini, ulama' seorang lagi faham lain, maka berlakulah khilaf, berbeza pandangan. Maka masing-masing keluar fatwa yang mengikut kefahaman mereka. Fatwa yang berbeza inilah namanya mazhab. Jadi macam mana kamu kata ikut Quran Sunnah jangan ikut mazhab, sedangkan mazhab itu produk daripada Quran dan Sunnah. Saya bagi satu contoh. Orang perempuan, ya memang orang mana pun kalau kahwin, bukan dengan niat ingin bercerai kan. Kalau kahwin tapi mahu bercerai itu kan cerita drama saja. Dalam dunia realiti tidak ada yang namanya berkahwin tapi ingin bercerai. Dan bila satu orang perempuan diceraikan oleh suami dia, dia tidak boleh terus kahwin dengan orang lain. Ini boyfriend lama aku sudah lama tunggu. Jadi minggu lepas kena cerai, minggu ni mau kahwin terus, tidak boleh. Dia kena tunggu habis iddah. Baik. Iddah perempuan yang dicerai oleh suami berapa lama? 3 kali. Sudah khilaf. Ada yang kata haid, ada yang kata suci. Jadi ulama senang saja nak tahu, mereka rujuk kepada sumber hukum iaitu Quran dan Sunnah. Rupanya dalam Quran telah cerita dengan jelas. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Perempuan yang dicerai oleh suami hendaklah dia beriddah selama 3 quru. Maka ijma' ulama, tidak ada khilaf, bagi perempuan yang merdeka yang bukan hamba sahaya, iddahnya adalah 3 quru. Tidak ada yang kata 2, tidak ada yang kata 4. Semua sepakat 3. Ini namanya ijma'. Tapi timbul masalah pada perkataan quru. Quru dalam bahasa Arab boleh bermakna suci, boleh bermakna haid. Jadi ulama tertanya-tanya, yang Quran maksudkan itu suci atau haid? Rujuk pada ayat Quran lain, kerana Quran sama ayat Quran saling tafsir menafsirkan. Rujuk pada hadis Nabi, kerana salah satu fungsi hadis adalah menerangkan makna Al-Quran. Rujuk juga kepada kaedah bahasa Arab, kerana Al-Quran dalam bahasa Arab. Akhirnya natijah daripada mengkaji demikian, ulama mazhab Hanafi menegaskan quru dalam ayat bererti haid. Keluarlah fatwa, 3 kali haid sudah habis iddah. Sementara ulama dalam mazhab Syafi'i juga mengkaji, hasil kajian mereka, mereka menegaskan quru dalam ayat bererti suci. 3 kali suci baru habis iddah. Bayangkan, sama-sama rujuk Al-Quran, sama-sama rujuk ayat yang sama, sama-sama dalam rangka memahami perkataan yang sama, berlaku dua mazhab. Tiba-tiba kamu kata, jangan ikut mazhab, ikut Quran dan Sunnah, ini lucu. Lebih lucu yang mengatakan, Nabi dulu sembahyang ikut mazhab mana? Loh, ini soalan standard apa ni bang? Nabi SAW sembahyang pasti ikut wahyu. Nabi bercakap saja ikut wahyu. وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُحَىٰ. Nabi bercakap tu wahyu sebenarnya. Maka Nabi sembahyang pasti ikut wahyu. Habis kamu tu kenapa ikut mazhab? La ilaha illallah. Wahyu tu kan turun pada Nabi, bukan turun pada saya. Nabi ya betul semayang ikut wahyu. Saya semayang kena ikut Nabi. Semayang ikut Nabi itulah jadi mazhab. Kerana, okey. Kadang-kadang orang nampak hadis tapi tidak nampak logik di belakang hadis. Hadisnya adalah, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kamu itu solat, sebagaimana kamu lihat aku solat. Maka kata dia, aku solat begini kerana aku nak ikut Nabi. Soalannya, kamu itu bila lihat Nabi solat? Kamu kata kamu solat sebagaimana lihat Nabi solat. Makanya kamu lihat Nabi solat bila? Ustaz Afif lihat Nabi solat bila? Minggu lepas atau tahun lepas? Kan tak pernah. Makanya kita solat kerana guru kita ajar kita solat begitu. Dan dia juga tidak lihat Nabi solat. Dia ambil daripada guru dia. Maka pastikan ambilan solat kita itu daripada guru kepada guru kepada guru, sampai kepada orang yang sampai ilmunya kepada sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in, kerana mata sahabat Nabi yang memandang Nabi solat bagaimana. Yang macam itu bersambung sanad tinggal 4. Ima ambil daripada guru Hanafi atau guru Maliki atau guru Syafi'i atau guru Hanbali. Lain daripada 4 mazhab, bukan tidak bagus, bukan tidak alim ulama'nya, tapi takdir Allah pupus, tidak sampai. Makanya lah ulama kata ikut salah satu daripada 4. Tapi saya kalau nak ikut 4-4 boleh ke Ustaz? Kamu ni soalan biarlah bijak. Macam mana kamu nak ikut 4-4? Kunut subuh tu ada 2 mazhab. Satu mazhab kata sunat, satu mazhab tidak kata tidak sunat. Habis kamu semain subuh baca kunut atau tidak? Kan salah satu saja kamu pilih nanti. Jadi kamu ni angan-angan yang besar. Ulama dahulu alim 4 mazhab, beramal satu mazhab.
Kamu satu mazhab juga tidak alim, mau amal empat, itu kan angan-angan. Ya. Jadi kita sembahyang ikut mazhab kerana nak ikut Nabi. Dan kenapa ulama berbeza? Kadang-kadang berbeza dalam menerima dalil. Ulama dia kata hadis ini tidak sahih. Ulama yang lain kaji dia kata tidak masalah, ini hadis sahih. Maka dia menerima dan satu tidak menerima. Dan kadang-kadang memang yang sahih itu pun berbeza-beza. Nabi SAW sujud itu lutut dahulukah atau tangan dahulu? Ha. Kita kan ikut Nabi. Makanya lutut dahulu atau tangan dahulu? Rupanya ada riwayat yang berbeza-beza. Ada yang kata Nabi SAW lutut dahulu, ada yang kata Nabi SAW tangan dahulu. Maka tidak mustahil Nabi buat dua-dua. Tapi pada masa yang berbeza. Maka ikut mana satu pun ikut sunnah sebenarnya. Yang tidak sunnah itu kalau kepala dulu. Ha, kepala dulu itu bahaya. Cedera parah nanti kalau sujud kepala dulu. Jadi itu konsep bermazhab adalah cara yang paling selamat untuk ikut Quran dan sunnah. Biar faham. Ha, jangan kita gelap menyangkakan kononnya Quran dan sunnah lain, mazhab itu lain. Tidak. Mazhab itulah hasil produk Quran dan sunnah. Dan yang terakhir, alhamdulillah, dengan yang terakhir yang tidur pun bangun balik. Sudah nak habis kata dia, alhamdulillah. Yang terakhir, kita kena ikut Nabi dalam kemuliaan akhlak, iaitu dalam soal hati. Kadang-kadang orang cakap soalnya itu hati. Kadang kita pelik, kenapa orang ini berkelakuan macam itu, tak tergambar dalam fikiran kita. Kadang dengan ibu dia sendiri, kadang dengan adik-beradik dia sendiri, kadang tikam kawan, kadang ini fitnah orang. Kenapa? Soalnya hati. Karena hati itu raja. Karena idza salahat salahal jasad kullu, kata Nabi SAW. Bila baik seketul daging itu, baik seluruh jasad. Wa idza fasadat fasadal jasad kullu, bila rosak hati itu, rosaklah seluruh jasad. Dan inilah namanya ilmu tasawuf. Tapi ada orang silap faham. Dia ingat ilmu tasawuf itu mahu buat perkara yang pelik-pelik. Belajar ilmu tasawuf ni kena pelik-pelik. Boleh terbang di udara, boleh terjalan di atas air. Secara jujur, ya, tuan-puan, kalau mau terbang di udara, tak perlu belajar tasawuf. Boleh ikut macam saya. Saya buat macam mana terbang di udara. Saya beli tiket emas online lagi. Ha, jadi ada orang layan lagi bagi makanan. Kan senang. Susah-susah baca tasawuf nak terbang di udara. Kan terlanggar pokok kan susah. Jadi tasawuf. Beli kan orang-orang. Lagi 4 minit. Tasawuf adalah untuk bersihkan hati daripada sifat yang terkeji, lalu dihiasi dengan sifat yang terpuji. Ini ajaran Islam. Islam yang tidak bagi hasad dengki. Innal hasada yakulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hasad dengki itu memakan kebaikan seumpama api memakan kayu api. Kenapa? Orang hasad dengki ini dia pembangkang kepada Allah. Allah nak orang tu naik pangkat, dia bangkang. Allah nak orang tu bahagia dengan suami isteri, dia nak bercerai. Allah nak orang tu kaya, dia nak orang tu bankrupt. Ini pembangkang kepada Allah. Jangan takabur. Kita nak takabur apa? Kita daripada aimani yang hina. Dan akan kembali menjadi mayat yang busuk, yang reput. Nak bangga apa? Nyawa kita bukan di tangan kita. Bahagia kita bukan di tangan kita. Jadi setelah dibuang penyakit-penyakit hati, dihiasi dengan sifat-sifat yang mulia. Ada ikhlas, ada sabar, ada syukur, ada tawakal. Ya? Sabar dan syukur ni dia pasangan. Kenapa? Karena hidup kita dua saja. Akan berlaku dalam hidup kita perkara yang kita suka, maka kita syukur. Akan berlaku dalam hidup kita perkara yang kita tidak suka, maka kita sabar. Ustaz Angku ceramah tak habis-habis, dia sabar. Lepas ceramah ada mereka belanja minum, makan free, syukur. Kan selamat hidup kita macam itu. Dan antara sifat yang terpuji yang saya akan jadikan sebagai penutup kepada kuliah pagi ini adalah yang disebut dalam hadis, aksiru min zikri hadimul lazzat. Perbanyakkanlah daripada mengingati perkara yang menghancurkan kelazatan, iaitu zikrul maut. Kita manusia ni, kalau kita sentiasa ingat mati, kalau kita nakal pun tidak nakal sangat. Kalau kita baik, insyaAllah semakin baik. Kerana kita ingat di mana perakhiran kita. Saya bagi dua contoh, lepas tu saya tutup kuliah saya. Contoh pertama, kejadian sebenar yang berlaku ketika saya nak buat akikah untuk anak perempuan saya, seekor kambing. Jadi saya pergi ke sebuah ladang di Gombak, di Selangor. Saya pilih satu ekor kambing untuk jadikan kambing akikah. Janji dengan toki ladang, minggu depan saya akan datang untuk semelih kambing itu. Bila saya sudah pilih, toki ladang dia ambil cat yang spray itu. Dia spray di badan kami itu warna merah. Tandanya kami itu sudah ada orang booking. Jadi next week saya datang untuk semelih kambing. Kata toki ladang, dia kata, bang, kita baru dapat stok baru. Kalau bang mau tambah duit sikit, dapat kambing yang lebih bagus, yang lebih banyak daging dia.
Kita okey juga. Jadi saya beli kambing lain. Dan saya sembelihlah kambing yang saya beli itu untuk akikah. Lepas saya sembelih kambing itu, datang kambing yang ada cat merah tadi. Lompat-lompat depan itu. Jadi saya komenlah kepada penjaga ladang. Saya kata, oh, panjang umur lagi kambing ini. Kan katanya dia kena sembelih tadi. Tapi belum sampai ajal dia. Tapi komen daripada penjaga ladang tu menyebabkan saya seolah-olah insaf. Dia kata, bang, kambing kat ladang ni, mereka hanya tunggu mati saja. Maksudnya kalau tidak hari ini, ya, mungkin besok, mungkin minggu depan. Saya pula tercakap pada dia, saya kata, oh, macam tu macam kita atas dunia lah. Kita atas dunia ni macam kambing di ladang, hanya kan tunggu mati. Kita gelak sana, gelak sini. Oh, rupanya malaikat sudah spray. Tuan ni minggu depan nak ambil. Puan ni, insyaAllah dua hari lagi. Kan sudah kena spray. Tapi kita tidak insaf. Kalau kita ingat kehidupan kita ni, umpama kambing di ladang menunggu disembelih oleh malaikat maut, kita tidak akan nakal sangat. Dan kisah yang kedua dan sebagai penutup adalah kisah banduan akhir. The last prisoner. Kita mungkin aware, di Malaysia ni masih ada capital punishment. Hukuman mati. Adalah huru-huru nak hapuskan. Tapi masih ada hukuman mati. Dan di Malaysia dijalankan dengan cara gantung sampai mati. Jadi bila dijatuhkan hukuman mati oleh mahkamah, biasanya akan merayu ke mahkamah rayuan. Katakan ditolak, akan pergi ke mahkamah persekutuan. Ditolak lagi, akan merayu kepada lembaga pengampunan. Kalau ditolak, akan ditetapkan tarikh penggantungan. Saya difahamkan oleh orang yang kerja di penjara, wallahualam betul atau tidak, akan diukur berat badan dan tinggi untuk pilih tali gantung yang sesuai. Karena kalau tidak, boleh jadi terlampau laju, leher boleh putus. Terlampau lambat akan terseksa. Tergantung lama tapi lambat mati. Maka nak kena ngam dengan tinggi dan berat. Boleh bayang tak perasaan orang itu ketika tinggi dan beratnya diukur? Ini bukan ukur baju raya. Bukan kalau ukur baju raya kan seronok. Apatah lagi baju pengantin kan? Tapi ini bukan nak ukur baju. Ini nak ukur tali gantung. Dan mereka akan diberi last meal. Untuk jumlah berapa ringgit dah, penjara akan usahakanlah. Kamu nak makan apa sebagai makanan terakhir kamu? Katanya buat takkin pilih KFC. Makan dua suap dia tak mahu dah. Kerana besok dah nak kena gantung. Apa lagi selera makannya? Dan bagaimana tidur orang itu pada malam yang besoknya dia akan digantung? Kalau dikatakan tidak tidur pun boleh jadi. Maka yang kita merasa kasihan kepada orang itu, tidakkah kita sedar kita juga banduan akhir? Tidakkah kita sedar kita telah dijatuhkan hukuman mati oleh Allah Ta'ala dan hukuman itu tidak boleh dirayu? Untungnya orang tadi, oleh kerana dia tahu tarikh dia digantung, dia sempat minta maaf pada ibu bapa, dia sempat bayar hutang, dia sempat itu dan ini, bertahajud dan sebagainya. Kita yang tidak perasan kita pada akhir, na'uzubillah kalau hukuman dilaksanakan ketika kita sedang buat maksiat, ketika kita belum sempat bertaubat, sebelum kita masih derhaka kepada ibu bapa, ketika kita masih menyakiti jiran, tetangga dan sebagainya. Maka insyaAllah saya seru pada diri saya dan tuan-puan, jadikanlah ingat mati ini sebagai rawatan kepada hati kita. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih 2 minit ya, 10-2 minit. Saya serahkan kembali ya kepada pengacara majlis. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz di atas tazkirah yang begitu rasanya macam sekejap ya. Begitu tepat lah, begitu tepat dan padat berkaitan dengan tauhid dan akidah. Saya pernah dengar Ustaz, kalau Ustaz cerita pasal dalil akal tadi kan, akal dan dalil akal dengan wahyu dengan sabda Nabi. Saya dah terdengar satu tazkirah. Cara paling senang kita tazkirah diri kita, kita lihat diri kita sendiri lah. Sebab kalau kita lihat dari rambut sudah bertukar jadi uban, ya, warna putih. Gigi sudah tidak lagi apa. Jadi saya rasa itu paling senang lah untuk kita ingatkan diri kita sendiri kan. Sebab tidak ada yang sempurna lah, ya, dan kita tidak ada yang kekal. Okay, seterusnya. Bagi teruskan majlis dibukalah kepada Asia, rugi sebenarnya ya, kalau tidak bertanya ya. Dibuka kepada Asia untuk bertanya soalan.
Sekiranya ada. Sila. Waalaikumsalam. Sebab kita umumnya di Malaysia ni Nusantara memang mazhab Syafi'i. Tapi pada Nusantara, adakah menjadi kesalahan sekiranya orang Malaysia atau Nusantara tapi mengamalkan mazhab lain? Tetapi bila dia mengamalkan mazhab lain dan golongan yang netizen lah, yang tidak faham agama, dia merasakan yang perkara itu salah. Contohlah, mungkin kita dalam Malaysia ni kalau Senin subuh kebanyakan daripada kita angkat tangan. Dah cekun. Itu mazhab Syafi'i. Tapi ada yang tak faham. Kalau kita yang faham selalu belajar ilmu, salah dia tu. Tapi dia punya dia ikut mazhab lain. Jadi macam timbullah mungkin konflik. Tapi sebenarnya kalau kita sebenarnya tidak faham agama. Tapi orang kita ni kebanyakan begitu, tidak faham agama. Jadi apa pendapat Ustaz? Baik, terima kasih. Ini soalan yang sangat baik ya, berkaitan dengan isu mazhab yang saya sentuh tadi. Baik, kita kena patah balik kepada basic. We go back to basic. Kita cari kat mana yang kita boleh sepakat dahulu. Yang kita sepakat adalah yang wajib atas orang Islam ini sebenarnya mengikut kepada Quran dan Sunnah. Kemudian daripada Quran dan Sunnah itulah kita faham ijma' juga wajib diikut. Daripada Quran dan Sunnah lah kita faham qiyas juga sumber hukum. Dan ada lagi sumber-sumber hukum yang lain yang dibincang oleh para ulama, semisal istishab, istihsan, sadu zara'i, masalih mursalah dan sebagainya. Punca asal dua ini, Quran dan Sunnah. Dan kita telah terangkan tadi, apabila berinteraksi dengan Quran dan Sunnah, ada kalanya ulama mencapai ijma. Semua setuju, inilah patwanya. Tapi tidak jarang berlaku, bila merujuk pada Quran dan Sunnah, ulama nanti akan berbeza natijah. Sepertinya contoh yang diberikan tadi tentang doa kunut. Doa kunut subuh ini natijah mengkaji kepada Quran dan Sunnah, mazhab Syafi'i dan Maliki memfatwakan sunat. Cuma bezanya mazhab Maliki kunutnya sebelum rokok, mazhab Syafi'i kunutnya selepas bangkit dari rokok. Tapi kedua-duanya berfatwa sunat. Antara dalil yang dipegang oleh mazhab Syafi'i adalah hadis yang menceritakan bahawa Nabi SAW berkunut sebulan, kemudian baginda tinggalkan. Wa amma fi subhi falam yazal yaqnut hatta faraqad dunya. Adapun dalam salat subuh, baginda tidak putus-putus berkunut sehinggalah baginda meninggal dunia. Jadi ini kan jelas menunjukkan Nabi tidak tinggal doa kunut subuh. Habis yang Nabi tinggal sebulan itu namanya kunut nazilah. Kunut yang Nabi SAW mendoakan kehancuran bagi kabilah Arab yang khianat kepada Nabi SAW, membunuh sahabat Nabi. Nabi minta Allah hancurkan mereka dan Allah tidak bagi. Turun wahyu, Allah larang Nabi daripada mendoakan kehancuran. Bayangkan, orang yang bunuh sahabat Nabi pun Allah tidak bagi Nabi doakan kehancuran, dan kita pula doakan kehancuran umat Islam semata-mata beza pantiri. Jangan. Ya. Doakan hidayah, kebaikan untuk semua. Jadi, tapi ada mazhab lain, iaitu Hanafi dan Hambali, mereka berpandangan beza. Mereka kata yang ditinggalkan itulah kunut subuh. Dalilnya ada sahabat kata Nabi tidak pernah kunut dalam salat subuh. Dia kata kunut itu benda baru, bid'ah. Tapi yang tidak setuju dia kata tidak mungkin bid'ah. Itu pasti sahabat itu yang lupa. Sebab yang kunut itu Khulafa Ar-Rasyidin semuanya kunut. Sahabat-sahabat besar semuanya kunut. Hanya seorang sahabat kata tidak kunut, berarti dia lupa. Dan lupa ini satu perkara yang harus berlaku walaupun kepada sahabat. Jadi perbincangan. Walhasil dalam bab kunut memang ada dua pandangan. Yang satu mengatakan tidak sunat, satu mengatakan sunat. Jadi kita berdepani khilaf ini mudah. Masing-masing ikutlah mazhab masing-masing. Karena masing-masing belajar. Yang belajar Hanafi, dia tidak kunut, kita jangan marah dia. Itu memang mazhab dia. Yang kita Syafi'i berkunut, jangan dimarahi pula. Kerana mazhab kita dapat pahala kalau berkunut. Bahkan kalau ditinggalkan sunat kita sujud sahwi. Ya. Masalah sekarang ada satu golongan menyangkakan yang dia berpendirian itu saja yang betul. Jadi bila dia belajar, dia kata daripada pengajian dia, bagi dia yang kuat itu adalah pandangan yang mengatakan tidak sunat. Lalu dia memaksakan pendirian itu kepada orang lain. Ini bukan saya reka-reka ya. Di KL ada satu orang sampai diajar kepada imam, dia kata imam nanti salat subuh jangan baca kunut tau. Jadi imam tu confused. Tapi nanti kalau jemaah tanya macam mana ustaz?
Kata dia, kalau jawab tanya, imam jawab lah, imam lupa. La ilaha illallah. Menipu tu tidak ada khilaf, haram. Doa kunut itu kan tidak ada yang kata haram, cuma khilaf, sunat atau tidak sunat. Jadi masalahnya adalah golongan macam ini. Sehingga kan dia kata, baca kunut subuh itu bid'ah. Dan ada orang, dia sampai keluarkan posting, alhamdulillah syukur kepada Allah, akhirnya saya berjaya juga meninggalkan doa kunut. Saya ingatkan itu meninggal isap rokok atau apa, boleh tahan lagi kan. Ini meninggalkan doa kunut begitu bersyukur sekali kerana dia sudah diinjek dalam otak dia, kunut itu haram. Cuma itu budaya orang Nusantara. Bukan, itu bukan budaya orang Nusantara. Orang Nusantara kebanyakan mazhab Syafi'i. Mereka mengaji dengan ulama-ulama Syafi'i. Imam Syafi'i mujtahid. Tidak terbatal ijtihad Imam Syafi'i dengan sebab ijtihad Imam Abu Hanifah. Apatah lagi, tidak terbatal ijtihad Imam Syafi'i semata-mata kamu ada PhD lalu kamu merasakan ini lebih kuat, ini lebih kuat, tidak membatalkan. Jadi yang khilaf itu jangan diperisukan. Cuma dia ada kaedah yang kita ambil daripada sunnah. Apa kaedah itu? Disebut oleh Al-Imam Ibn Aqil dalam kitab Al-Funun. Dipetik oleh Al-Imam Ibn Muflih Al-Maqdisi dalam kitab Al-Adabu Syar'iyyah. La yambari al-khuruj an-adatin nas illa fil haram. Tidak sepatutnya kita buat lain daripada kebiasaan manusia, melainkan kebiasaan manusia itu benda haram. Adat di tempat ini macam ni, oh tapi itu haram. Haram kena tinggallah. Tapi adat di sini begini-begini, tidak haram. Itu kita kena raikan. Mana sunnahnya? Iaitu Nabi SAW memberitahu kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Kaabah yang ada pada zaman tersebut bukan sebenarnya spesifikasi Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia lebih kecil. Kaabah yang dibina oleh Nabi SAW, dibina oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu merangkumi Hijr Ismail. Berarti dia seperti kotak kasut. Dia memanjang. Tapi di zaman itu bila Kaabah runtuh, orang Quraisy bina kecil. Mungkin tidak cukup bajet atau apalah, tapi mereka bina kecil. Maka Sayyidina Aisyah mencadangkan, wahai Rasulullah, kalau tidak bagi dia runtuhkan saja yang tidak betul speknya itu, bina baru ikut spesifikasi yang betul. Nabi tidak mahu. Karena Nabi SAW bersabda, kalau dah tidak kerana kaum-kaum itu baru lagi dengan jahiliyah, mungkin saya akan buat. Tapi mereka baru masuk Islam, mereka sudah biasa Kaabah begitu. Kalau saya rubuhkan itu jadi fitnah. Jadi kesangsian nanti. Begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, murid-murid atau orang ramai tanya, imam kan berfatwa sebelum salat maghrib ada salat sunat 2 rakaat. Ya betul. Tapi kenapa kami perhatikan imam tidak buat? Ya kerana orang di sini tidak buat. Tinggalkan sunat itu tidak berdosa, maka saya tinggalkan. Sama misalnya dalam isu akad nikah dan kecoh. Yang hamba Allah tu bernikah dah selamat, kita yang kecoh. Itu pelakon Sabri Yunus sama Angeline Tan, ya. Cerita Pimai Tantu dulu. Oh, masa muda dia tu tidak jodoh lagi, tapi sudah berusia ini mereka ada jodoh dan mereka dinikahkan. Yang menikahkannya tu Mufti Perlis. Jadi sebagai wali sultan katanya, kerana kan Angeline ni non muslim masuk Islam. Jadi dia tidak ada wali dia. Jadi tidak masalah lah. Mufti Perlis ni sebagai wakil sultan untuk menikahkan. Sebab sultan itu menjadi wali pada orang yang tidak punya wali. Cuma yang jadi kecoh adalah apabila beliau menijabkan, ijab kabul daripada pengantin tidak seperti biasa. Seperti biasa pengantin akan kata, saya terima nikahnya dengan mas kahwin sekian-sekian, atau saya terima nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut. Tapi yang dijawab oleh pengantin, saya terima dengan yang tersebut, nikahnya tidak disebut. Okay. Apa masalah? Masalahnya yang itu bercanggah dengan kebiasaan manusia. Satu, kebiasaan orang kita adalah mesti sebut nikahnya. Saya terima nikahnya, atau kadang-kadang dia sebut nama pengantin. Saya terima nikah Siti Khadijah misalnya begitu. Tapi dia hanya sebut saya terima, tidak tahu apa yang diterima. Saya terima dengan yang begitu. Pertama, ia bercanggah dengan kebiasaan manusia, tidak sepatutnya. Apa salah disuruh sebut lagi sekali supaya tidak timbul kecoh? Tidak berapa minit pun adalah yang bercakap itu kan pelakon, skrip panjang pun dihafal. Tidak akan aku terima nikahnya itu jadi susah untuk dihafal kan. Yang kedua, kebiasaan manusia itu bukan kebiasaan biasa, tapi kebiasaan yang bersendikan hukum, iaitu dalam mazhab Syafi'i yang muktamad, yang demikian tidak sah. Kalau tidak sebut nikahnya, maka pandangan yang muktamad, pandangan Imam Syafi'i dalam Qaul Jadid, dalam kitab Al-Umm, tidak sah. Jadi ada kaedah dalam bab hubungan lelaki wanita ini, dia kena lebih cermat berbanding urusan lain. Urusan jual beli,
tidak ijab kabul pun kadang ulama masih terima. Ambil roti bagi roti, ambil roti bagi duit pun ulama kata boleh sah lah. Tapi kalau nikah, ulama hati-hati. Bahkan nikah melalui video conference pun masih ramai ulama kata tidak sah. Dia mesti dalam satu majlis. Maka kalau sikap berhati-hati, biarlah nikah itu diiktiraf oleh semua ulama. Memang ada khilaf. Ada mazhab kata kalau dia kata saya terima pun sudah cukup. Maksudnya terima apa yang disebut sebelum itu. Tapi ada satu mazhab mengatakan tidak sah. Cara yang bijak menangani khilaf macam ini adalah kita raikan semua. Kalau kita kata saya terima nikahnya, tidak ada satu mazhab pun yang komplit. Semua kata itu sudah selesai. Tapi kalau kita kata saya terima saja, saya terima dengan yang tersebut saja, ada mazhab yang kuat iaitu mazhab Syafi'i mengatakan tidak sah. Jadi bukan masalah khilaf. Masalah bagaimana kita berinteraksi dengan khilaf tadi. Kalau kita pandai, kita tidak akan buat lain daripada kebiasaan. Pertama, kebiasaan itu akan menimbulkan rasa kurang selesa, jadi kecoh. Yang kedua, lebih-lebih lagi kalau kebiasaan itu disandar kepada pandangan ulama. Maka ada kaedah al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar daripada tempat khilaf itu kalau boleh lebih baik. Contoh, bukan kita langsung mazhab Syafi'i. Kalau macam tadi tidak boleh buatlah sebab ada yang kata sunat, ada tidak kata sunat. Ya kalau kamu baca kunut, baca. Kalau tidak baca, tidak baca. Dua pilihan saja. Tapi kalau seumpama sapu kepala dalam wuduk. Sebabkan satu huruf ba, khilaf ulama. Ba tu mana apa? Wamsahu biru'usikum. Sapulah kepala kamu tu apa maksud ba di situ? Kata mazhab Syafi'i, ba di situ maksudnya sebahagian. Sapu sebahagian sudah cukup. Jadi mazhab Syafi'i ini cukup ngam lah dengan orang yang jaga remos kan. Jaga remos sudah setting, sapu sikit saja, tidak kacau. Mazhab Hanafi kata tidak. Dalam satu hadis, Nabi SAW ketika berwuduk, bagi dia tolak sedikit. Serban bagi dia ke belakang, baru bagi dia sapu. Berarti sekurang-kurangnya setapak tangan. Mazhab Malik kata ba itu tidak ada makna. Itu namanya ba za'idah. Ba tambah saja. Maksudnya, wam sahu, ru'u sakum. Sapulah semua kepala kamu. Jadi ada tiga mazhab. Satu, mazhab Syafi'i, sapu sikit sudah sah. Mazhab Hanafi, setapak tangan lebih kurang. Mazhab Maliki, semua sekali. Kita mazhab Syafi'i nak ambil yang mana? Sapu semua lebih afdal. Memang kita mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i tidak kata sapu semua tidak sah. Semua mazhab Syafi'i kata sapu sikit sudah sah. Maka sapu semua lebih afdal kerana itu kita keluar daripada khilaf. Bila kita sapu semua, tidak ada mazhab kata tidak sah. Semua mazhab kata okey. Nah, begitu cara kita menepani khilaf. Jangan kita bawa pendapat yang syas, yang ganjil-ganjil, yang mana-mana kita popularkan dalam masyarakat, jadi kecoh lah. Pendapat yang kata, oh kalau satu orang mau kahwin dengan satu perempuan, dia boleh tengok perempuan itu berbogil. Dia boleh intai perempuan itu mandi. Nah, bawa mazhab itu dalam masyarakat, kecoh lah. Semua orang pergi mengintai perempuan yang dia minat. Macam mana perempuan nak mandi pun tidak senang. Jangan sebegitu. Kita raikan kebiasaan manusia supaya tidak jadi kecoh. Lebih-lebih lagi kalau kebiasaan mereka itu bersendikan hukum. Lagi kita kena raikan. Wallahu'alam. Terusnya, Muslimah ada soalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya jawab dulu soalan yang pertama? Sebab pengalaman saya kalau soalan ada banyak, saya biar sampai habis, nanti soalan pertama pun saya lupa. Jadi saya jawab dulu soalan pertama itu terutama milih-milih mazhab tadi. Jadi katanya kalau ada keperluan seperti kita pergi ke Makkah, kalau ia memang seteri ikut mazhab Syafi'i, sentuh saja batal. Kita itu kan habiskan tawaf 7 pusingan. Dilanggar oleh perempuan Pakistan, dilanggar oleh perempuan Afrika. Akhirnya kita tak habis-habis tawaf, asyik berwudu.
Makanya kita taklid kepada mazhab yang mengatakan kalau sekadar bersentuh sahaja macam itu tidak batal. Yang batal itu kalau bersentuh dengan ada syahwat katanya. Jadi ataupun ada mazhab katakan bersentuh, sekadar bersentuh tidak batal. Jadi yang itu katanya boleh. Tapi ini tak, dia nak kahwin, dia taklid kepada mazhab yang kata tidak perlu kepada wali. Sebenarnya wali itu perlu, tapi adakah perlu wali menikahkan? Jadi mazhab Nabi kata perempuan boleh menikahkan diri dia sendiri. Saya nikahkan diri saya, macam itu boleh. Ya, jadi dia taklid begitu. Jadi kita kena kembali kepada basic tadi. Sebenarnya yang kita perlu ikut adalah Quran dan Sunnah. Tapi dalam memahami Quran dan Sunnah itu, ulama' berbeza pandangan, maka jadilah mazhab. Maka kita itu mengikut ilmu. Kenapa kita ikut mazhab Syafi'i? Bukan kerana kita ta'asub, tapi kerana kita ada ilmu tentang mazhab Syafi'i. Cuma kalau kita itu belajar mazhab Hanafi, ya kita akan ikut mazhab Hanafi walaupun kita di Nusantara. Jadi berdasarkan ilmu. Jadi kita tak punya ilmu tentang mazhab Hanafi, kita tidak boleh ikut. Kita tidak punya ilmu tentang mazhab Maliki, kita tak boleh ikut. Sebab Allah larang kita ikut benda yang kita tak punya ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jadi kalau kita nak bertaklid pada mazhab Hanafi, bukan saja dalam masalah ibadah, dalam masalah nikah kahwin, dalam masalah muamalat, boleh. Dengan, tapi dengan syarat, dengan jalan belajar. Kita betul-betul belajar, maka kita, ulama pun kadang berubah mazhab. Ada ulama yang asalnya mazhab Syafi'i, kemudian jadi Hanafi. Ada mazhab yang asalnya Hanafi, dia ikut berubah. Itu ulama pun sampai begitu. Dia ubah mazhab dia jadi Syafi'i. Tapi syarat dengan jalan belajar. Bukan dengan jalan mengambil yang senang. Ayah, yang senangnya kalau ambil wuduk itu kan sapu sikit. Sapu semua itu susah. Yang senangnya kan kalau tersentuh tidak batal. Yang batal itu kan susah. Akhirnya ambil wuduk sapu sedikit. Bila sentuh tidak batal. Bila solat tidak ada yang itiraf. Kerana mazhab Syafi'i tidak akan itiraf. Kata dia, ya wuduknya sah tapi sudah batal. Mazhab lain kata macam mana ini sah. Wuduknya asal pun tidak sah lagi. Tidak ada isu batal tidak batal. Wuduknya tidak sah. Itu namanya tatabbu' rukhas, ya. Dia ambil yang ringan-ringan, itu haram. Kerana ia sebenarnya mengikut hawa nafsu. Tetapi bukanlah kita kata satu mazhab saja mesti diikuti macam tadi kan. Kenapa Imam Malik sendiri bila ada cadangan daripada khalifah, kita nak muwatta' ni saja jadi undang-undang. Yang lain tu jangan diikut. Imam Malik tidak mahu. Padahal al-muwatta' tu karangan beliau sendiri. Kenapa? Kerana kata Imam Malik, sahabat kan bertebaran. Ada yang mengaji dengan sahabat ini, ada yang mengaji dengan sahabat ini. Biar ada keluasan. Dan memang betul maksud daripada, walaupun orang mungkin pertikaikan ini hadis sahih tidak sahih, maksudnya benar. Ikhtilafu ummati rahmah. Khilaf yang berlaku dalam umat itu rahmat. Kerana kalau ijma' kita tak ada pilihan. Kalau ulama' semua dah sepakat, contoh yang paling mudahnya, sembahyang wajib 5 waktu. Saya mau 3 waktu bolehkah ada pendapat? Tidak ada. Itu haram kalau kamu sembahyang 3 waktu saja. Tapi kalau yang ada khilaf kan ada keluasan. Ada masanya perlunya kita pakai taklid kepada ulama' yang mengatakan tidak batal. Kerana kalau taklid pada yang kata batal, itu jadi sempit. Tapi dari segi dalil, mazhab Syafi'i kuat. Adalah mastum dari segi bahasa mana sentuh. Kan ada dalam hadis, Nabi SAW sentuh Sayyidina Aisyah ketika Nabi solat, Nabi nak sujud, kaki Sayyidina Aisyah termahalang. Jadi Nabi pegang, Sayyidina Aisyah bengkokkan, Nabi boleh sujud. Nanti bila Nabi bangun, Sayyidina Aisyah lunjukkan lagi. Kalau batal, kenapa Nabi teruskan solat? Satu. Yang kedua, dalam riwayat, diceritakan oleh Ummul Mukminin bahawa Nabi SAW mencium isteri baginda kerana Nabi pergi solat. Ini kenapa mazhab Syafi'i tidak ikut hadis? Bukan. Mazhab Syafi'i menilai ayat Quran itu sudah jelas. Adakah hadis ini boleh mengkhususkan ayat Quran? Imam Mazhab Syafi'i mengkaji, tidak boleh. Kenapa? Kerana biasa orang tidur itu berpakaian, berselimut. Maka sentuhnya Nabi SAW kaki Sayyidina Aisyah itu boleh jadi dalam keadaan kakinya berlapik. Bila ada kemungkinan berlapik, kemungkinan tidak berlapik, mana hadis itu tidak kuat, dijadikan dalil. Kaedahnya begini, iza tatarraqa ila dalil ihtimal saqatal istidlal. Bila ada satu dalil itu kemungkinan begini, kemungkinan begitu, tidak boleh dijadikan dalil. Kedemikian isteri-isteri Nabi antara yang diwajibkan menutup muka mereka. Jadi bila Nabi SAW mencium ke pipi, boleh jadi dalam keadaan sedang pipinya itu tertutup. Ya, mungkin di luar rumah Nabi cium nak pergi solat, pipi itu tertutup dengan kain. Maka ada kemungkinan begini, kemungkinan begitu, tidak kuat untuk menyempitkan makna ayat Quran yang telah jelas kalau bersetuju batal. Tapi yang sana pun ada dalil juga, maka di situ ada keluasan. Tapi semata-mata nak senang,
Yang ini senangnya apa, dan yang senangnya apa, bimbang jadi sebagaimana Abu Nawas. Abu Nawas ni bukan Abu Nawas yang kelak, yang lucu dalam cerita-cerita itu. Ini Abu Nawas penyair Arab. Dia ada zaman gelap dia. Yang dikatakan ilahi lastuli firdaus, ada orang kata itu syair Imam Syafi'i. Setakat maklumat yang saya ada, itu syair Abu Nawas. Kalau dulu dia nakal. Dia suka arak, dia suka perempuan. Syair dia semua puji arak, puji perempuan. Kemudian dia bertaubat. Bila dia taubat, itulah yang dikeluarkan syair itu. Wahai Tuhanku, aku nak masuk syurga firdaus itu tidak ahlinya, tidak layak. Tapi aku tidak nak masuk neraka itu, tidak mampu. Maka, terimalah taubat saya. Orang yang tidak faham, dia kata dia tidak mahu masuk syurga. Tidak mahu masuk syurga, tidak mahu masuk neraka. Bukan. Dia rasa dia itu tak layak masuk syurga dengan sebab ingat dosa-dosa yang lalu. Tapi dia tidak mahu masuk neraka. Sebab itu dia bertaubat. Jadi dia kata apa? Ada khilaf antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi tentang nabis. Nabis ni minuman yang dibuat daripada kurma. Jadi kata mazhab Syafi'i, nabis bila diperam, dia memabukkan. Setiap memabukkan tu arak. Jadi nabis dengan arak sama saja. Sama-sama memabukkan, sama-sama haram. Kata mazhab Hanafi, nabis itu lain. Arak memang haram dengan nas Al-Quran. Nabis tidak ada nas mengatakan haram. Khamar itu kan dibuat daripada anggur. Nabis dibuat daripada kurma. Jadi tidak ada nas mengatakan nabis itu haram. Tinggal lagi kalau memabukkan, haram kerana memabukkan. Jadi kalau sekadar minum nabis begitu saja, tidak haram. Apa yang Abu Nawas buat? Abu Nawas masa zaman jahiliyah dia. Dia kata apa? Dia kata, Abu Hanifah mengatakan nabis itu halal. Syafi'i mengatakan nabis dan khamar sama saja. Maka khamar juga halal. Nampak? Maksud mazhab Syafi'i, nabis dan khamar sama, sama-sama haram. Tapi dia gabung dua mazhab. Abu Hanifah kata nabis halal. Kalau mabuk baru haram. Kalau setakat minum halal. Imam Syafi'i kata nabis dan khamar tidak ada beza. Kalau begitu ya khamar pun halal. Padahal khamar tidak ada khilaf, memang haram bil ijma'. Nah, jadi itu contoh menggabung-gabungkan mazhab dengan mengikut hawa nafsu, sebab itu ulama mengharamkan yang demikian. Tapi berpindah mazhab dengan jalan belajar, mengaji, itu boleh. Kerana semua mazhab ni ambilannya daripada Quran dan Sunnah asalnya. Wallahu a'lam. Ya, soalan kedua. Semalam Maulidur Rasul ya, baik. Terima kasih atas soalan tu. Baik juga soalan ini, iaitu tentang maulid ya. Maulid ini adalah kelahiran. Jadi sambut maulid ni maksudnya kita memperingati hari kelahiran ya. Jadi secara umumnya ramai ulama yang membenarkan menyambut maulid ini kerana ia selari dengan dalil syarak. Walaupun ianya hakikatnya adalah bid'ah. Sambutan maulid ini bid'ah, perkara baharu. Tidak ada di zaman Nabi SAW baginda mengadakan perayaan maulid. Ya, panggil orang ceramah, buat jamuan, buat perarakan, berzanji, tidak ada. Bahkan di zaman Khulafa Ar-Rasyidin juga tidak ada. Catatan Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah Sultan Muzaffar, Raja Negeri Irbil. Awal-awal dia mengadakan sambutan maulid, ya sembelih unta, kambing, panggil ulama, jamu makan dan sebagainya. Beliau orang yang pertama. Makanya bid'ah. Tapi ingat ya, di sisi kita Ahli Sunnah Wal Jamaah, semata-mata baharu belum tentu haram. Kena tengok pada dalil. Baik. Apa asas sambutan maulid? Antaranya dalil umum ayat Al-Quran. Allah berfirman,
Qul bifadlillahi wa birahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Falyafrahu itu fi'il amar. Hendaklah mereka bergembira dengan apa? Kurniaan dan rahmat Allah. Kata ahli tafsir, itu adalah Quran dan Islam atau Quran dan iman. Kedua-duanya adalah daripada Nabi dengan sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata sahabat Nabi Sanawullah bin Abbas radhiyallahu anhu, rahmat Allah itu sebenarnya Nabi. Karena Allah berfirman wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maknanya kesimpulannya adalah kita diperintahkan bergembira dengan Nabi. Jadi nak bergembira macam mana? Tidak ditetapkan. Kalau ada benda yang Allah perintah, Allah perincikan. Aqimus solah. Solah dari segi bahasa maknanya doa. Boleh tak kita kata saya dah doa, saya dah solat? Tidak. Kerana bila Allah perintahkan solat, Allah telah perincikan ini cara solat, ini. Maka solat itu memang macam itu caranya. Tapi bila Allah perintah kita bergembira, Allah tidak perincikan. Maka kembali kepada kaedah umum, apa yang Allah suruh tanpa diperincikan, bolehlah kita buat macam mana sekalipun, jangan sampai melanggar syarak. Contoh sahaja saya tidak pernah jumpa lagi. Kalaulah ada orang buat, ya, sempena Maulidur Rasul, jabatan kita menganjurkan majlis tari-menari, akan dihidangkan minuman keras dan sebagainya. Kita bersyukurlah dengan kelahiran Nabi. Itu haram. Itu wajib kita tentang. Kerana itu melanggar syarak. Walaupun dia kata nak sambut maulid, perbuatan itu melanggar syarak. Jadi, itu dalil yang pertama umum. Ya. Allah suruh bergembira, maka kita bergembira dengan Nabi SAW. Termasuk dengan kelahiran baginda, dengan kerasulan baginda, dengan Isra' Mi'raj baginda. Adapun dengan kewafatan baginda, kita bersedih. Ada orang kata, 12 Rabiul Awal itu hari baginda wafat. So what? Kita bukan bergembira kerana Nabi wafat. Kita bergembira kerana Nabi SAW lahir. Walaupun kebetulan hari lahir dan hari wafat sama, itu tidak masalah. Ya. Jadi yang kedua adalah bila ditanya pada Nabi SAW, kenapa baginda rajin puasa hari Isnin? Nabi menerangkan zaka yaumun wulidtu fihi. Saya rajin puasa hari Isnin kerana Isnin itulah hari saya dilahirkan. Berarti meraihkan hari kelahiran itu Nabi buat setiap minggu. Okay. Tapi kita kalau puasa hari Isnin, saya rasa tidak ada orang petikai kan. Cuma kita, orang petikai kan kita buat sambutan maulid. Pertama ceramah. Ya. Jadi ceramah adakah dari agama atau tidak? Sebab konsep dia bila benda bid'ah, ini panduan hadisnya. Man ahdasa fi amrina haza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengadakan satu perkara baharu dalam urusan kami, yakni urusan agama, tapi ia bukan dari agama, yang itu tertolak. Maka bila berlaku perkara baharu, kena cek, ulama kena cek, ini dari agama atau bukan. Kalau dari agama, okey, teruskan. Kalau bukan dari agama, tolak. Baik, tazkirah, tausiah, itu kan dari agama. Ceramah maulid, biasa orang cerita benda yang sama. Nabi lahir bila, perjuangan Nabi di baling batu, Nabi sabar, Nabi hidayah, mencari akhlak Nabi kan. Itu kan tazkirah. Itu dari agama, fazakir fa'ina zikra tanfa'ul mu'minin. Bagilah tazkirah, tazkirah itu memberi manfaat pada orang mukmin. Ada saya jumpa orang-orang yang dia mengaku, saya ustaz berubah sebab saya hadir majlis maulid. Saya menangis dan saya bertaubat dan saya berubah. Kemudian ada jadi elemen jamuan makan. Jamuan makan itu dari agama. Nabi berpesan at'imut ta'am, jamulah makan. Jamu makan kerana naik pangkat boleh atau tidak? Boleh kan? Sebab Nabi umum saja jamu makan. Jamu makan kerana masuk rumah baru boleh atau tidak? Boleh. Jamu makan kerana syukur hari jadi kita yang keberapa entah, ya, 40 atau 50, boleh tidak? Boleh. Jamu makan kerana hari jadi isteri, kan itu lebih membahagiakan, isteri pun seronok. Tiba-tiba jamu makan kerana hari jadi Nabi masuk neraka, sesat. Itu kan tidak ada akal walau orang fikir macam itu. Jadi selawat Nabi disuruh berarak, hukum asalnya harus, tapi boleh berubahlah. Kalau ada orang parakan Maulidur Rasul tu tak tutup aurat, salahnya di situ. Berarak secara hukum harus, boleh berjalan ramai-ramai, berselawat dan sebagainya. Cuma masalahnya berzanji. Berzanji ini adalah membaca sirah Nabi sebenarnya. Tapi dalam bentuk syair. Disusun oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji. Jadi tak salah, sesuailah. Bila kita ingat kelahiran Nabi, kita cerita sekali sirah Nabi, macam mana, kelebihan Nabi dan tidak wajib. Itu hanya kebiasaan. Jadi orang, sebab itu ada kaedah tadi. Jangan kita buat sesuatu itu beza dari kebiasaan manusia selagi mana tidak haram. Karena kalau buat berbeza, macam tadi dia rasa macam tidak lengkap saja sambutan maulid. Kerana tidak ada berzanji. Padahal tidak ada yang namanya rukun maulid. Pertama, berzanji. Kedua, tidak. Sebab itu maulid ini fleksibel. Ada yang sambut setahun, sebulan, setahun, tempoh sebulan tu. Ada yang sambut tiap-tiap minggu. Ada tempat-tempat merosah tiap-tiap bulan.
Karena bukan kerana tarikhnya. Kalau puasa mesti pastikan, maaf, raya mesti pastikan satu Syawal. Tengok anak bulan dan sebagainya. Maulid tidak demikian. Maulid bukan tarikhnya itu. Tapi diri baginda itu yang nak diingati, yang dikasihi. Kerana la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilahi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seorang kamu sehingga aku, itu Nabi SAW, menjadi orang yang paling dia kasih, lebih pada bapa dia, lebih pada anak dia, lebih pada manusia semua sekali. Jadi maulid ini adalah usaha untuk kita menanamkan kasih kepada Nabi SAW. Berzanji pun boleh, tidak berzanji pun tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Ya. Maksudnya sudah agak banyak ya. Kalau sudah boring, sudah letih, jangan marah saya. Marah yang tanya soalan lah. Saya hanya jawab saja. Boleh saya tanya soalan? Boleh. Tanya boleh, jawab belum tentu ya. Saya ada dua soalan, Ustaz. Ya. Mungkin Ustaz boleh apa, beri jawapan secara ringkas. Okey, insyaAllah. Saya cuba. Pertama, berkaitan dengan isu semasa, berkaitan dengan Zionis, Israel. Apa status orang Arab Islam, beragama Islam yang tinggal di tanah Arab Israel dan mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Israel? Sebagai contoh macam orang Arab Islam yang hidup di Tel Aviv. Baik, ini soalan internasional lah. Tapi hukumnya ni ada kaitan dengan fiqh yang klasik, iaitu Darul Hab dan juga Darul Islam ya. Jadi asalnya kita tu dilarang tinggal di Darul Hab. Kita panggil sekarang ni mungkin enemy punya area, sebab kita itu terpaksa ikut dia. Tetapi kalau kita itu boleh menjalankan hukum Islam di Darul Hab, maka kita kena duduk di situ. Baik. Jadi sekarang ni timbul isu. Tanah Palestin itu asalnya Darul Islam, di negeri Islam. Adakah berubah statusnya menjadi Darul Hab dengan sebab sudah dikuasai oleh musuh? Ikut mazhab Syafi'i tidak. Selagi mana satu negeri, satu tanah telah menjadi Darul Islam, selama-lamanya dia akan jadi Darul Islam. Cuma dia Darul Islam hukuman, hukum, tapi Darul Hab suratan. Surahnya dia negeri musuh kerana sedang dikuasai oleh musuh. Maka tinggal di situ itu hak yang asal. Dia orang Islam memang dia berhak tinggal di Darul Islam. Tinggal lagi oleh kerana dia dah dikuasai oleh musuh, maka selagi mana undang-undang itu tidak bercanggah dengan peraturan Islam, ya tak ada masalah dia nak taat. Traffic light-nya, apa peraturan sistem itu ini boleh. Tetapi yang mana bercanggah dengan tuntutan agama, la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi ada tokoh iaitu Syekh Al-Albani pernah mengeluarkan fatwa yang kontroversi, iaitu dia mengatakan haram tinggal di situ, orang Islam wajib keluar. Dan fatwa beliau itu dikritik keras oleh ulama-ulama yang lain kerana yang berhak asal adalah orang Palestin. Macam kita lah. Kalau kita tinggal di rumah, tiba-tiba orang datang merompak dan halau kita keluar, lalu ada ustaz cakap, ya kamu wajib keluar, kan kita kata, biar betul ustaz ni, itu kan rumah saya, kamu patut fatwa kepada yang merampas itu, dia kena pulangkan balik. Wallahu a'lam. Satu lagi ustaz soalan. Ini boleh ya? Ini soalan berkaitan dengan kredit. Jauh lah. Tak ada masalah. Apa hukum menggunakan kad kredit? Pandangan ustaz lah dari segi syariat Islam. Okey, pandangan saya itu tidak ada value, because yang kita kena cakap adalah hukum yang ditetapkan oleh ulama. Al-hukumu ala syai' far'un an tasawwurihi. Berhukum tentang sesuatu itu adalah cabang daripada kita memahami sesuatu. Jadi kalau tanya hukum menggunakan kredit, kena faham dulu kad kredit itu apa. Kad kredit yang konvensional adalah kita pinjam duit bank atau dekat provider, kemudian kita bayar balik. Tapi dengan perjanjian, kalau kita bayar lewat daripada tarikh tertentu, maka dia akan kenakan interest. Maka itu adalah transaksi ribawi. Hukumnya haram. Ya. Tapi kad kredit yang ditawarkan oleh perbankan Islam, oleh kerana dia tahu bagi pinjam minta lebih tidak boleh, apa yang dia buat adalah berdasarkan sama ada jual beli ataupun upah. Yang jual beli misalnya, dia ada jual barang kepada kita, katakan CPO, tapi dia jual balik dengan segera. Jadi bila dia jual kepada kita,
pada harga yang tinggi, tapi bila kita jual balik kepada dia pada harga yang rendah. Jadi ada difference kat situ. Difference itu akan jadi keuntungan bank. Tapi dia janji, saya tidak akan minta keuntungan itu kalau segalanya itu on time. Tapi kalau berlaku macam ini pembayarannya, maka yang profit daripada saya jual barang itu saya akan claim lah. Jadi atas nama profit itu dibenarkan. Sebab itu apa, pembangkang Islam ada juga menawarkan kad kredit. Tapi bukan, konsepnya tidak sama. Walaupun zahirnya sama, kadang-kadang orang kata, ah sama je Ustaz. Tidak sama. Kalau begitu, apa beza orang berzina dengan orang yang sudah kahwin dia bersama dengan isteri dia? Eh sama saja Ustaz, sama-sama sedap. Eh bukan masalah sama-sama sedap. Satu ada akad, satu tidak ada akad. Yang tidak ada akad itu zina. Yang ada akad itu adalah hubungan suami isteri. Maka semata-mata natijahnya sama, tidak bererti hukumnya sama. Macam orang musyrik dulu kata, apa masalah dengan riba? Innamal bai'u mislu riba, kata mereka dalam Quran, catatkan. Jual beli pun sama saja macam riba. Kan kamu ada modal, kamu berniaga untung. Saya ada modal bagi hutang, saya ambil untung. Allah menafikan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Tidak mungkin sama. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, begitu, wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas penjelasan. Soalan. Bahasanya tak perlulah kot ya. Soalannya bila boleh tutup macam jadi semacam itulah. Terima kasih sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada yang mulia Pak Ustaz serta para hadirin yang hadir. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala dan segala